plantae. Perhatikan skema berikut. Deskripsikan metagenesis yang terjadi pada tumbuhan lumut. Nah, metagenesis adalah proses pergiliran keturunan yang melibatkan dua fase sekaligus, yaitu fase sporofit dan fase gametofit, terjadi pada tumbuhan paku dan lumut. Untuk siklus metagenesis lumut adalah, yang pertama, spora akan bergerminasi menjadi protonema. Yang kedua, protonema menjadi gametofit dewasa. Yang ketiga, archegonium, yaitu sel telur, dan anteridium adalah spermatozoid pada gametofit dewasa. Yang keempat, spermatozoid menuju sel telur menjadi zigot. Yang kelima, zigot menjadi embrio, lalu menjadi sporofit. Yang keenam, sporofit ini akan menghasilkan spora, lalu kembali menjadi protonema baru.